ke Vivid Industry. Di mana tuh? Amerika? Los Angeles. Wow. Iya, pada zaman masih jaya-jayanya. Ngapain? Ya, liburan atau kerja? Kira-kira menurut lo ngapain casting? Oh, ih, seru banget. Open for public untuk jadi Jadi waktu itu gue lagi ada di San Diego State University, kita lagi conference antara gimana caranya menangani pornografi di dunia ini yang makin dahsyat gitu ya. Jadi ada beberapa orang, salah satunya kan diundang seks terapis juga, terus ada jadi sosiolog dan segala macam. Gimana sih cara fighting pornografi itu kan paling susah di dunia gitu kan ya. Terus akhirnya terpilihlah beberapa orang, yuk kita ke ini yuk. Kita mengunjungi Vivid Industry gitu, dan kebetulan yang punya juga oke banget gitu, open, karena kan dia memperkenalkan mereka yang duduk 1 tahun ke atas, ada tanda tangan, memang lengkap deh gitu. Terus gue pengen tahu dong gimana prosesnya gitu kan. Kan gak mungkin nontonin lu kan juga belum tentu ngerti, jadi gue mau lihat prosesnya nih. Gue kan dari casting, kenapa gitu? Lucu banget, casting gila banget. Paling enak nonton casting ya. Maksudnya gak mau stand up, itu lucu banget. Gampang bisa diatur. Datang liat casting film bokep, terus terus deh, itu pas sama castingnya gitu ya. Castingnya itu kan telanjang dong berarti dilihat Iya, depan ada belakang gitu. Iya, jadi kan misalnya ID card apa segala macam itu udah harus dulu ya, mesti 21 tahun segala macam deh gitu. Otak gua udah kemana-mana. Gue juga gini. Ngebayang seru ini masih vivid lagi, vivid. Terus gitu udah casting, terus ke atas lagi kan gitu ya. Jadi ini gua kan sampai ke tingkat dimana misalnya yang paling udah yang paling tingkat tinggi, hierarki paling tinggi gitu ya. Misalnya misalnya namanya Andri gitu. Ya, misalnya Andri with the couch atau apa gitu. Jadi kalau memang lu udah top banget jadi bintang porno, nama lu akan dipakai di judul film. Kayak Freddy si Rock Roger Me gitu ya. Apalah gitu-gitu kan ya. Nah, gitu udah pas proses itu kan gue boleh menginterview gitu ya. Gue mau ngeliat prosesnya. Jadi prosesnya itu nggak tahan sih ya gue gitu karena menyedihkan. Gue pikir itu akan seperti hasilnya kan kayaknya ya ada beberapa yang oke segala macam gitu ya, belum yang hardcore gitu, masih yang seru. Tapi ternyata prosesnya tuh semenyedihkan itu gitu. Salah satunya misalnya pas lagi masuk yang laki-laki kan gue tanya, wah yang gue tahu nih gitu ya, banyak laki-laki pasti bakal ngirim kerjaan lo buat interview gitu dong. Gue bilang gini, jadi lu gak bangga ya kerja di sini, maksudnya banyak laki-laki yang pasti seneng banget lu dibayar, lu boleh having sex kayak every freaking days lu bisa gitu ya. Sex dan dibayar gitu, with all the porn star yang of course sexy gitu ya. Terus gitu, bukannya seru ya, dia cuma gini, melelahkan, lu mau lihat prosesnya kayak apa, oke, gitu. Ternyata kan dia terangsang itu kan orang tuh very spesifik kan sebenarnya. Jadi gue pikir lu gampang aja terangsang, lama-lama dia nggak bisa. Jadi kalau dia mau terangsang, dia penisnya harus disuntik dulu. Aduh, almost every single time. Jadi kalau lu mau ngebandingin diri lo sama bintang porno, lo salah aja. Kok dia bisa lama, kamu nggak stres nggak sih hidup lo? Aduh, first of all, itu karena hasil sih friends. Kalian suka ya mereka? Nggak, itu disuntik karena udah bisa ereksi lagi. Iya, udah biasa dengan kegiatan ini, jadi imun. Terus cewek-ceweknya dong, gue tanya. Terus kan ada satu adegan yang paling mahal di situ, gitu ya. Nama adegan itu. Pemain atau adegan? Ada scene yang mahal, tapi lu mesti udah cukup berpengalaman di situ, gitu ya. Jadi jenjang karir soalnya. Oh, kalau yang amatir gini, kalau yang udah senior lebih oke. Nah, yang ini ada bayarannya tuh sampai $15,000 satu adegan. Oh, satu adegan. Oh, dibayar per adegan ya? Karena di adegan itu setiap lubang itu harus dimasukin penis. Aduh, okay. Setiap lubang. Jadi S, ya kan, mulai dari analnya, jadi anal sex, sambil vagina, sambil oral. Jadi ada tiga laki-laki dan itu masukin semua. Itu yang paling mahal, and it's quite expensive. Terus gua tanya, challenge-nya apa sih gitu ya? Atau lu mau gue panggil apa dulu, gue bilang gitu, lu mau gue panggil porn star atau apa sih gitu panggilan yang enak buat lu gitu, kan paling gampang nanya. Saya bilang gini ya, kami ini sebenarnya sex athlete. Olimpiade. Gue shock juga ya, gue pikir kenapa sex athlete ya? Kenapa diiksi sih namanya? Atlet sex. Atlet sex. Kenapa lu menyebut
negeri lo seks atlet bukan porn star karena gue mesti latihan dulu mbak. Jadi dia buat dia gitu. You know what sis? We have to practice every single day for every. Jadi setiap lubang yang kita punya nih, apalagi yang anal itu kan nggak enak banget. Latihannya dengan sex toys berarti. Iya apapun mereka harus latihan kayak seminggu sebelum adegan itu untuk membuat mereka relax. Karena mereka mesti terlihat relax, nikmat sedikit sakit karena itu yang dibutuhkan. Untuk perform dan eyeliner mereka ini harus yang tidak waterproof karena mereka harus pura-pura nangis dan di mana ini akan meleleh-meleleh ya mereka harus terlihat kecekek tapi nikmat at the same time gitu yang nikmatnya harus nangis tapi terlihat kayak lagi mau minta lagi gitu. Oh my god, susah sekali hidup ini. Jadi buat mereka yang berarti kalau lagi pakai lagi gitu tuh kayak Dan duitnya gue berdua cairin $15,000 dolar. Iya gitu. Tapi itu adalah adegan yang paling susah. Okay. Gitu. Jadi hardcore-nya seperti itu. Itulah yang menyebabkan oh tidak seindah aslinya. Yeah, nah kalau misalnya perjalanan kayak gitu dan lu tiru gitu di rumah kan harus like gitu. Kenapa gue cerita ini supaya setiap kali lu nonton bokep lu inget cerita gue? Iya. Benar-benar. Ini pahlawan. Jasa lu banyak banget. Medali emas, gue juga nonton dokumentasi di kayak di Netflix kan ada kayak after porn and kayak video setelah gantung BH ya benar. Atlet kan gantung raket, kalau bokep kan gantung BH dong. Ya mereka juga ternyata kehidupan setelahnya cerita itu memang banyak yang menyenangkan, tapi menurut gua satu-satunya kalau menurut gua tadi pertanyaannya Mas Zoya bisa nggak menghentikan kita nonton film porno, kayaknya sih enggak, tapi membayangkan film dengan kehidupan nyata kalau itu tidak sama edukasi-edukasi yang kayak gini harus dikasih tahu sama tapi kan juga bukan cuma itu, lo mesti tahu impactnya yang langsung di kehidupan kalian apa. Biasanya kalau lo makin sering nonton film porno itu akan kira-kira menghijack intimasi lo dengan pasangan lo. Masa sih? Iya. Karena lo. Iya. Ini baru satu pertanyaan udah menyentuh ego kita semua loh. Iya. Sialan emang. Oke. Kenapa ini? Maksudnya gini kan enggak tahu coba di jelasin secara ilmiah kenapa jadi mau masih bukannya itu kayak ya daripada kita jajan atau pijit plus-plus mendingan kita selingkuh dengan film bokep misalnya gitu kan untuk variasi aja sih sebenarnya. Iya dong. Kan gini. Iya. Maksudnya menghindari itu kan. Menghindari itu luar. Iya. Semua orang berpikir begitu kan. Tapi gini, setiap kali lo nonton film bokep, lo kan gak effort untuk bisa bikin diri lo terangsang. Kalau lo lagi mau masturbasi dan lo nonton bokep dengan masturbasinya, lo gak bisa punya khayalan yang kaya dan asik kan tentang seks yang sebenarnya kan. Jadi semua khayalan palsu. Serius. Jadi gue coba ya. Gue bisa nonton nih. Nonton bokep 5 jam. Buset lama banget. Lama banget. Anda nonton serial Netflix atau apa nih? 5 jam. Lama. Serius lama. Lama, gue tuh udah lama. Karena naiknya lama. Lama. Tapi udah beda-beda film kan? Gak satu film yang sama dong. Umur. Atau nggak tahu teknologi fast forward. Langsung. Dari mulai kenalan. Seksnya mau di belakang langsung aja, udah langsung pas adegannya pas keluar gimana udah gitu. Seksnya mau di belakang. Kenapa bisa sampai 5 jam? Lama banget. Enggak tahu lama kok. Emang lama? Iya. Ah itu kenapa tuh Mas? Ini lagi lebih penjelasan lo ya. Ini sering aja biar rame aja gitu. Enggak kenapa tadi lu setuju bisa merubah bisa. Hubungan seks kita sama istri gara-gara si film porno itu. Iya sekarang ini gua udah gak konsen juga jadinya sama istri gitu. Udah enggak sih jadi udah ya udahlah yang penting oh ini jangka panjang. It's real. It's real. Jadi balik lagi tadi yang lu bilang kayak ini ngebongkar ego apa ini kita gitu. Terus jadi apa yang harus kita lakukan untuk masturbasi tanpa harus merasa bersalah? Pura-pura. Pura-pura apa? Pura-pura selamanya. Dalam selama umur pernikahan lo masa sih enggak pernah ada sekalipun momen seks yang paling asik gitu ada, yang paling seru. Ada. Kenapa itu enggak dibayangin? Itu kan modal lu dan itu real karena mukanya udah keriput. Iya. Benar. Makanya kalau saya ini
kalau udah pengen gitu lampu dimatiin udah gitu. Nah, bayangnya lu ulang. Tapi kan membayangkan satu momen berulang-ulang lama-lama. Eh, ulang nama itu diedit ya. Ya kayak kayak sama kayak si aktor porno tadi deh. Yeah. Dia bahkan dia memainkan ini imun. Apalagi kita membayangkan hal-hal yang satu-satunya yang itu. Nah, lo ingat nggak momen dimana lo benar-benar bisa menikmati hubungan seks lo itu, kira-kira apa yang terjadi pada momen itu? Apakah itu pure benar-benar fisikal atau lo ada rasanya juga? Udah pasti fisik sama rasa sih. Gue yakin abis kelar gini ngobrol, bajunya ya cuma segitu doang. Iya. Dari pertanyaan nih, pertanyaan yang penjebak, apa? Kejebak kita ini dong. Gue takut sampai rumah kayak tanya istri gue, kamu kenapa membesarkan? Jadi kalem gini sih pulang-pulang gitu ya. Mempertanyakan semua ya. Tapi kalau film porno ditonton kita sama pasangan, nggak jadi masalah dong.